Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan bagaimana mengoperasikan rambu hang tag gun ini. Anda perhatikan, ini tutup jarum. Kalau kita buka, nah ini kelihatan jarumnya. Di dalam jarum yang besar ini, kalau Anda pencet ini, ada pendorongnya. Coba Anda perhatikan pendorong. Oke. Ini sangat simpel alatnya. Nggak pakai baterai, nggak pakai charge, cuman mekanik aja. Terus yang sebelah sini, ini dipakai untuk mengunci jarum ini. Kalau ini Anda tarik, contohnya tarik, lepas, ini Anda bisa lepas. Tuh, Anda bisa lepas, jarumnya terlepas. Kalau Anda pasang, tinggal pasang, masukkan. Nah, masukkan, baru kunci lagi pakai ini. Oke, tarik lagi nggak bisa. Sangat simpel. Kemudian ini kita ambil contoh isi atau mata handtag-nya. Kalau Anda beli ini satu set bisa sama isinya 5.000 piece ini. Nih. 5.000 piece. Banyak. Isinya kayak gini. Ini ada bagian bawah sama bagian atas. Bagian atasnya kayak pipih, tapi bagian bawahnya kayak ada tabungnya. Tabungnya ini nanti didorong oleh ini. Masukannya jangan lupa berdiri seperti ini. Nah, ini Anda masukkan ini liatin, ini berdiri, yang dimasukkan sisi yang kayak ada tabungnya. Sampai tekan, setelah masuk tekan aja sampai bunyi klik, sampai bawah ada bunyi klik. Liatin sampai bawah, lihat ya. Nah, liatin gini ya, jangan salah. Kita coba di kain. Ini kita ambil contoh kain warna kuning. Ini jarum ini kalau Anda masukkan gini, itu kalau Anda lepas akan meninggalkan lubang seperti ini. Lubangnya agak besar. Jadi sebaiknya masang hang tag, jangan langsung di bahan yang sudah jadi, jilbab yang sudah jadi atau kaos yang sudah jadi, tapi paling tidak di mereknya, di logonya itu kan ada plastik ya, atau kalau enggak di obrasannya. Sekarang kita coba aja ini masangnya gimana. Ini tinggal dimasukin sampai ujung rapet, tinggal Anda pencet ininya, klik gitu. Perhatikan ya, nih tekan aja ini ya. 1, 2, 3. Nah, kalau Anda ini akan nggak bisa jalan ini. Tuh, gagal kan? Jadi, perhatikan.
kita buang dulu. Oke, kita buang. Lihat, ketika Anda nusukan, Anda pegangin tangan Anda di sini, gini. Nah, untuk menahan. Ketika tangan yang bawah ini mendorong. Ini kita tahan gini, coba nih ya. Tahan. Ini baru 1, 2, 3 di ini. Gak bisa, berarti pulang turun. Turun lagi. Klik, ada suara klik. Nah. Ditahan. 1, 2, 3. Nah, kelihatan kan, keluarkan, bisa kan ini. Enteknya. Sudah deh. Jadi. Oke, ini hasilnya. Paten hasilnya. Tuh. Nah, ini tinggal nanti logo atau merek yang gantung di sini. Oke. Selamat mencoba. Untuk rambu gun untuk handpack ini, jika Anda berniat membelinya untuk usaha laundry atau jilbab gamis di sana muslim, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.